Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel saya Komarulda. Kali ini kita akan melihat keberangkatan bis-bis dari Terminal Purabaya di jam 9 pagi. Saya kini tengah berada di depan halte Terminal Purabaya atau halte Jalan Raya Taman. Saya memilih tempat sini karena di sini tempat terakhir bagi bis-bis yang via tol mengambil penumpang. Setelah itu langsung melanjutkan perjalanan penumpang. Oh iya, bagi kawan-kawan semua yang belum subscribe channel ini, jangan lupa segera di subscribe. Dan semoga yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan subscribe kalian semua channel ini bisa berkembang. Dan saya doakan semoga diberi kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Oke, langsung saja sekitar pukul 9.05 menit. Bus batas via tol panjang jurusan Ponorogo, Restu Panda. Berangkat meninggalkan Terminal Purabaya. Bagi yang menuju Ponorogo dengan naik bus batas bisa Restu Panda vilanya. Di belakangnya ada Sumber Selamat jurusan Solo Jogja via arteri. Pukul 9.13 menit, bus Eka Cepat jurusan Solo Jogja Magelang berangkat. Eka Cepat merupakan bus batas non ekonomi. Bagi yang betul-betul bisa naik bus ini. Di belakangnya ada rombongan bis yang pertama New Avatar Tentrem Malang Surabaya ATB. Di belakang ada laju Probolinggo. Di belakangnya lagi bus Menggala 042 Patas Jatim jurusan Malang via tol Karanglo juga bisa menjadi alternatif pilihan untuk menuju ke Kota Malang. Pada pukul 9.14 menit, bus laju Jember lari oseng menuju Jember Banyuwangi ini. Bus panas bisa menjadi pilihan untuk ke Banyuwangi. Pada pukul 9.16 menit, bus Harapan Jaya Patas jurusan Tulungagung Jetbus 2 New Satria berangkat meninggalkan Terminal Purabaya membawa cukup banyak penumpang, cukup digemari bus patas jurusan Tulungagung ini. Pada pukul 9.20 menit, ATP Harapan Jaya Yoner berangkat via arteri ini. Pada pukul 9.21 menit, Sinar Mandi Mulia jurusan Semarang Tuban Surabaya Ekonomi Indonesia berangkat menuju Semarang via Pantura. Semoga selamat sampai tujuan. Pada pukul 9.22 menit, non ekonomi Jetbus 3 Sugeng Rayu Solo Jogja Purwokerto. Bus patasnya atau bus non ekonomi Sugeng Rayu segera meninggalkan kawasan Terminal Purabaya Kurase. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Pada pukul 9.25 menit, Dinda, Cuma Kamu, Sabar Indah, ATB menuju Jember. Pukul 9.28 menit, bus Dokong Medium jurusan Surabaya Parim Blitar berangkat. Bus ini melewati tol panjang, turun di Jombang Pasar, masuk Tebuireng Pare, lalu patas sampai ke Kota Blitar. Kala patas Jatim jurusan Malang via tol Karanglo berangkat. Salah satu bus andalan menuju Kota Malang. Pukul 9.30 menit, bus Restu Panda via tol panjang menuju Malang diikuti di belakangnya Sugeng Rayu Solo Jogja Kacang Atom. Salah satu arus baliknya bus Sugeng Rayu menuju Solo Jogja. Semoga selamat sampai tujuan. Pukul 9.35 menit, non ekonomi patas Jaya Utama Indo menuju Semarang via Pantura Tuban berangkat meninggalkan kawasan Bungurase Terminal Purabaya menuju Semarang.
Semoga selamat sampai tujuan. Pada pukul 9:30, akhirnya ATV Harapan Jaya via tol is comeback menuju Trenggalek. Semoga selamat sampai tujuan. Pukul 9:37, Patas Jember Sri Kandi Laju juga berangkat meninggalkan kawasan Terminal Purabaya. Semoga selamat sampai tujuan. Masih di pukul 9:37, ya cepat berangkat, diikuti di belakangnya bersiap-siap ATV Mira. 38 menit, ATV Mira Surabaya Madiun Solo Jogja berangkat. Semoga selamat sampai tujuan. Bus Tronton Gunung Harta Malang Jakarta PP, ini mungkin angkatan pagi, kayaknya berangkat menuju Jakarta. Pada pukul 9:40, dua bis patas atau non ekonomi pertama kali Sari jurusan Surabaya Malang via tol Karanglo. Di belakangnya ada Sugeng Rahayu cepat jurusan Surabaya Jogja Bandung non ekonomi juga meninggalkan Terminal Surabaya via tol ini. Semoga selamat sampai tujuan. Pada pukul 9:41, AC Economy Class Malang Surabaya Bali Tamas atau ATB via arteri ini, bus ini melewati tol sampai turun Porong, Klandaan, terus sampai Kota Malang. 9:41, Akas ATB Surabaya Madura Banyuwangi, kayaknya ini pulang ke garasinya di Medaeng. 9:43, Akas NR ATB jurusan Banyuwangi meninggalkan kawasan Bungur Asih. Semoga selamat sampai tujuan. Pada pukul 9:45, Sugeng Rahayu berangkat Surabaya, Jogja, Tasik, Bandung. Pada pukul 9:46, Patas Harapan Jaya non ekonomi jurusan Tulungagung disusul Sugeng Rahayu Sumber Selamat ekonomi jurusan Solo Jogja Tentara Langit. Di belakangnya Restu Panda via tol Karanglo ATB menuju Kota Malang. Belakangnya ada bus Laksananda Patas Jatim juga menuju Kota Malang. Makanya yang Laksananda ini pulang ke garasi. Harapan Jaya Trenggalek berangkat menuju Kota Trenggalek melewati Kota Kediri, Tulungagung, Trenggalek. Semoga selamat sampai tujuan. Pukul 9:48, Patas Banyuwangi laju menuju Kota Banyuwangi melewati Surabaya Jember langsung Banyuwangi. Semoga selamat sampai tujuan. Pada pukul 9:50, ATB Harapan Jaya menuju Trenggalek yang kali ini via arteri. Dan sebagai penutup video kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Naik bus Eka pergi Kambulu. Jangan lupa di-subscribe dulu kawan. Dari Pasuruan ke Bungur Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Ditutup medali emas jurusan Malang Surabaya Solo Semarang Cirebon via tol Trans Java. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.